Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa alhawla wa ala quwata illa billah. Amma ba'da. Terima kasih syukran jazilan atas undangannya untuk syariah Kristi Penor. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islamia Indonesia Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSC. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para narasumber dan seluruh peserta webinar Syariah Kreatif Penor yang saya cintai. Karena kantor pusat LDI ada di Senayan, maka saya buka dengan pantun Senayan. Keliling Senayan dengan bersepeda. Cakep. Aduh, jadi bugar wajah pun bahagia. Cakep. Selamat pagi keluarga besar LDI yang berjiwa muda. Cakep. Bersama Syariah Kreatif, yuk semangat berwirausaha. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat hadir dalam kegiatan muktamar gerakan kepanuan kegiatan yang kita sebut sebagai Syariah Kreatif Penor, mohon maaf, dari LDII. Ini merupakan suatu karunia, anugerah kita bisa terus menjadi bagian daripada penciptaan Kreatif Penor. LDII memiliki peran yang sangat strategis karena Indonesia akan memasuki Indonesia 2045. Di mana Indonesia memasuki Indonesia emas dengan 70% usia produktif yang menjadi lokomotif. Sumber daya utamanya apa, guys? Kreativitas. Kreatif, orisinil, unik. Ini adalah sumber daya yang terbarukan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Namun, untuk menuju Indonesia emas 2045, kita harus melewati era VUCA. Apa itu era VUCA? Volatility, kebergejolakan, uncertainty, ketidakpastian, complexity, situasi yang kompleks, dan ambiguity, banyak hal yang tidak jelas. Gaje, anak Senayan, gak jelas. Karenanya kita butuh SDM yang adaptif, SDM yang mampu kompetitif, tapi juga kolaboratif. Ekonomi kreatif Indonesia, alhamdulillah, masuk ke peringkat 3 besar dunia. Ini adalah ekonomi yang ditopang oleh imajinasi dan inovasi. Ekonomi kreatif Indonesia dari segi persentase terhadap PDB-nya kalah dari Amerika yang sudah duluan dengan Hollywood, Korea Selatan dengan K-pop. Tapi kita juga punya, kalau Korea punya K-pop, kita punya D-pop, dangdut koplo. Dan kalau mereka punya drakor, kita punya drakor, drama horor. Oleh karena itu, kreatifpreneur di sini harus kita arahkan menuju kreatifpreneur yang syariah, yang bisa mendorong generasi muda sebagai agen pembangunan, agen pembantuan melalui gerakan wirausaha dan ekosistem digital untuk mencetak 4,4 juta lapangan kerja baru, lapangan kerja yang berkualitas. 5 kriteria yang ingin saya titipkan agar generasi muda sukses ke depan adalah be innovative, be adaptive, and be collaborative. Dare to take risk, berani ambil risiko. Jangan pernah ada di zona aman dan nyaman. Jalin relasi dan networking, selalu bersilaturahim. Miliki dan terus asah soft skills. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa paling benar. Teruslah asah soft skills kita. Dan miliki prinsip kerja 4 as. Kartu as ini adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan untuk menjadi peer communications, komunikasi yang jelas, decision making, keputusan keras, dan amanah dalam totalitas. Inilah skill-skill leaders yang diperlukan. Oleh karena itu, para syariah kreatifpreneurs harus terus mendorong learning and innovation skills. Dan dalam US-based partnership for 21st century skills, kita identifikasi ada 4 kompetensi dasar abad 21, abad kekinian.
pertama adalah critical thinking skills, berpikir kritis. Jangan terima apa adanya, tapi kita analisa, kita berikan nilai tambah. Creative thinking skills, gunakan akal pikiran yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Communication skills, mampu berkomunikasi, sampaikan publik yang baik. Collaboration skills, bagaimana maksud kolaborasi untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Kami di Kemenparekraf akan terus mendorong para pelaku syariah creativepreneur untuk berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan semangat 3G. Kerja, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi untuk ciptakan kerja. 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ditambah 3G. Gercep, geber, dan gaspol. Mari percepat pemulihan untuk pasca pandemi dengan 3S. Upskilling, reskilling, dan new skill. Sehingga kita bisa ciptakan peluang kerja baru. Dan kita juga ingin menyandingkan program-program syariah kreativepreneur ini dengan program kita seperti wirausaha digital mandiri, biduri ekonomi kreatif, gerakan usaha kreatif, dan santri digital preneur. Akhir kata, sukses untuk keluarga besar LDI atas acara syariah kreativepreneur. Dan saya akhiri dengan pantun penutup pohon chefnya. Are you ready? Ready. Naik sampan ke Pulau Nusa. Macam cakep. Dari kelapa untuk dibuat kopra. Oceh, cakep. Kemenparekraf dan LDI, mari kolaborasi bersama. Oceh, cakep. Bersama kreativepreneur Indonesia maju dan sejahtera. Tepuk tangan sekali buat Mas Andi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.